Pakun Jaro udah enggak pernah pijit apa ya. Tapi favorit ya. Iya, tetap ada pelanggan sing takon dadi nang. Kok lucu. Ya kan anu, Bu, semua punya ada iki lho, chemistry sendiri-sendiri. Kok setiap pelanggane nyong ana sing misalnya kayak siapa ya? Apa itu enggak pernah bisa lagi dalam video ini terus sih. Oh, iya. Dihapus. Kenapa sih bu nggak suka apa komennya nyung dihapus ya aku. Iya mohon maaf ya nyung gila tian ngomong HP. Iya semangat itu. Bismillah. Si surpayo. Tasian tenudan mana sih bu? Tasian tenudan Jawa. Kalau tasian tenglimis. Bukan bukan lagi. Banjar kali biru nopo satu sih. Ya nunggu. Kata sembanjar. Yakin. Kok jangan apa? Kok nangis banget. Ya ini wis arep niku kelompok iki kan mesti bareng. Wingi jeneng arep selangi niku tukang pijet kanan yang dilek pas ora bisa. Bu, nek iki kudu ngomong niku sapa? Karo ngene Bu Silo caket. Nek tak lho kulo gawene kulo wingi dong Bu Silo terus pijet. Nggih. Kulo kan niku nyuwun kulo tang repoti saged mangke. Kepripun? Nggih. Niku nggih. Anggota kawani palang lo Mas Edi Mi Gengge motor apa nopo lo pun empat min enten sini kau ini kan kau lo musangjang apakah ya mbak muka ibu ne nek mana sih macam kan jalur turun di titik ini gengge motor apa nopo nek caket lo ini caket lo kalau biasa sarung biasa sarung sih kumpulan ini kan bukan pas buat caket caket kelihatan Wong dhisik mon kula menate kos teng mriko. Oh nggih. Sedurunge mbojo. Ya Allah. Aduh, ki mantep hati aku. Iki jenengan kayak pertama maning nggih kowe. Kedangan Bu. Enggak, nu akeh banget aktivitas ayo sialan aku susah. Kasane kaya wong nom iku lho, kaya wong nom-nom ae kowe. Anu dasare kan seneng ya dadi. Mantap petiki. Yakin atau sih pol sambarane member sih yang disorak kan? Kalau niku anu apa jenenge malah hanger sederenge ini ya khususan gitu kan kayak kami apa jenenge ram gih niku ya niku daripada obat tidur kan Mas Eko lingkup malah lingkup kandung anu ya anu nek alami nggih salah alam asli ngono obat tidur alami karo rilek dadine iki nahan banget ya Mbak ini yang karena kita pijet sih mengine bisa lari tapi ini suka mulai mati kayak cari ibunya aja ngalamun kain Niko, anu, aduh, aku pijat. Anu, putranya tasnya terpondok mereka. Tasnya, nge, kelas 3 niki. Oh, ya, 9. Kok nangis malah gak tau. Jarku nangis, kok malah tertawa sih, jadi marah. Berarti nganu, MTS. MTS. Ya bener-bener ini yang jempolnya enak enak ya kali tempat belum menyesuaikan yang anca masih enak yang saling anu saling membuli untuk kondok gak ada sendiri pula ya si kono si wong kangen di Indiana komplek lah Eko, Mas Eko wong sing luar Jawa banget nggih kathah
Ningane anu kepene sik salah ninggal niku tiyang Bogor. Ninggal teng pondok. Teng pondok nggih. Ana kabar. Napa niku njuk tiba ngeten. Oh, oh sing tiba sekolah antek ta. Oh. Iku sampe kepalane anu napa nggih. Njuk butuh tong yo saket pun boten tiyang. Oh, bocah Bogor. Nggih. Lanang kok wadon. Jalan sing abu kene gelem ngopo. Mboten napa-napa ngene napa ya. Terus bunyai terus riyen sing pas tiyang Cilacap. Iya. Pas libur. Libur mana niku naik motor hawa pun kecelakaan. Mboten melu sing mboten ingkang hawa. Hawa. Bunyai sih pancen wis sepuh. Nggih Bu, ampun. Sepuh saleh. Nggih, niku Jumat niku. Jumat. Jumat. Ya, pas dina Jumat wingi kayane ojo kliwon kaya. Jenenge sak durunge pitulas ning kene tak sengi. Dilalah punane sing kul mawon nggih, Pak. Lah iki bareng Mbak Gati, adine Aman Mas Langgeng, tae bocah cari kek jenenge li wis kuwe. Wingi ya telepon maning apa tapi barang wis ora bisa. Ya ngapura ya kita. Ya wis lah ya. Kan pas dia tengok apa sih, gue siro pijat. Bintan, berarti minggu, Senin. Nggak, berarti seminggu yang lalu, berarti. Gue kan minggu tengahnya gue siro. Anu, nyata katus dingin lah ya. Maka dari siram, bulunya atas pijat. Itu tunggu di Banjarmangu.
Pijet busi lo ya pijet niko pokoknya cari alhamdulillah kali setiap ramai pas wingan ya saya nggak mobil sama mobil atas nggak bawa pekel kayak mau camping masih bujang nggak Eko sama nah Eko sih kerabungan urut-urut ya saya cek dewek ya saya ya tapi ini nggak mobil ya jangan pas wis lagi pas pulang nah sing kaya beda bong sing pas sing gawa pokal kaya kan keluargane Mbah Jaya sing pas gawa pokal pas Mbak Muslimah pas minggu dong pas bulan WA niko kan anu niku pun langsung bebas mau kulu menjaga tentang bening orang ngerti itu barang usul operasi kerja cuma ngerti ya bukannya itu sih bang dia ngerti orang ngerti yang mengenai dimaksud itu jadi kie ngerti sih usul operasi di rumah sakit tapi kalau sekarang dong berburu rumah sakit itu bisa metu saya kita bening operasi kedua kali telu udah kayak telu ya Allah pintar lo enggak operasi dalam waktu satu bulan punya yang mereka saya ke anu teng putih karena tiang padang di manggilnya nama teng Jakarta enggak muslimah sing operasi muslimah itu muridnya enggak muridnya semua kayak dia pak guru ne genom pak kuncoro ya muridnya ya termasuk ini Eko sih, bujang Eko yang murid deh aja bisa, apa aku misalnya masanya mesti mau kayak gini ya bener-bener itu enggak ini kamar Eko, majal enggak oh gurunya sih emang baik kalau ya muridnya itu pada pada uang ya kue biasanya gurunya ndablok karena gelo mikir nek rencana kula niku lan malah bulane SMA, SMA Mandiraja. Oh, Mandiraja. Guru. Nggih. Kelampok pilih. Mandiraja teng Kelampok napa pun di Mandiraja niku. Kelampok, nggih, tenan Kelampok karo SMA. Mentara ngilen. Nek Mandiraja SMP. SMK ya anu Mandiraja. Boten seru kriyane tah. Tapi ini sebelah rumah sakit Islam ae. Ternyata enggak ada normal ya kok enak. Yo. Tapi sesini mau ada semprotan. Merasa di sebentar. Pokoknya iki semprotan terasa nek di tapak ora. Malahan kepengin banget nggih. Tukang pijet iki sampe mawon. Tukang pijet iki ya dijaran harpi jetan Bu. Oh, harpi jetan. Nggih. Mau dipenake nembe tau ya Bu. Mau ngasih. Perut. Eh. Wis pokoknya dinikmati. Aduh. Kaos mboten, Pak? Ya cukup nih semua. Perasaan kan sama-sama kecil tangan kita. Yang besar badannya. Perute. Perute nggih. Nomor 1. Aki guys kecil segala. Siapa? Ya sing ngono. Aku, Pak. Heeh. Lagi saya 74.
undang-undi kan iku lho. Kelambet tepuk loro. Wong kula biasane niku sekitar 70 sampai 72 wis. Wis iki sak mati sampe. Ayo bapak wis mau ruang ginang-ginang ben sore. Mancing sih. Mancingnya penting tuh. Teng anu proyek. Mboten nang kidul meneh. Kali kali sapi. Oh, kali sapi. Kali sapi Blambangan. Buat yang kalau saya pilih kok kebun dalam. Nek melambangan ya kedawung. Kedawung. Blimbing kali blimbing. Kali blimbing. Kata kolam gini nek teng niku. Wah orang seneng macam nang kolam gini. Mancing tidak menantang. Gue saya share malam genang ya. Mesti yang tuh nih pak. Dua kali kan enak nih pak. Nih eh, ya. Sehari. Nek asal sing merem niko njur meremnya ngenduk. Wah seneng banget kaya. Kulo gue seneng banget. Digoreng garing nggih. Nggih. Nyungone seringan nih bakal iki nu kakange sing meneng kali anu ngarah. Akan masang anu. Bu. Meja. Hei. Aku lagi menikmati TV. Oh. Ya saya mau jadi ini tak undangi. Pijat anu paling pijat tuh kang pijatnya paling rempong yang pernah nang kayak ini. Yakin dari di cakari bu di sini apa-apa lah itu enak ya aku sih dari ini langsung terasa waduh mantep anu wis kepikir banget nih bisa kamu teman sih bu apa benar ya apa gimana bu atas merdeka 79 jalannya kan terus pertandingan volley saya buat nanti jual kencengnya yakin bu kencengnya railing bu volley sih mending nek niko badminton kerasa banget kan kanu nih ya jalannya saya ke tahun munggah ya resiko ya gue nak anu olahraga badminton barang itu menyusah saya enggak pun main hormonnya kurang makan yang bersih niku tapi iki suwe banget nyong bare tau melu kolang-kaling mending are kolang-kaling emang nggih dadi oli niki lancar dengkul bangsane ngapa niku tapi seneng karo kolang-kaling yang saya dikolak seger. Mukula malah ning niko. Direbus mawon. Manisan. Ya manisan. Wis suwe ora kuwe dong, ana sing nek sing gede-gede kan mantan amoh ya, Bu. Ya malah. Enak kenyal-kenyal ngono. Nek sing cilik ya atos wis masak. Tapi kadang anu wis di kulkas dadi. Mm-hmm.
rapi lho barang-barang ya saya. Ya ana telu ae. Siji loro sing anu ya saya. Iya. Oh, kada tak bagus pisan. Enten kula sore niku tes. Sing niku sing ketemat iki anu sing kesleo. Yuswa 79 wong kelahirane 45. Ke nabrak kawang, karang-karang, kesepuan ngeriuk kan tiambak kakung, nggih kakung niku ne, belek kok kakung, mau ini kayak sekolahan seru banget dan itu, anu melayu ke buru-buru hei, hei, hei kawang begini, merisak mas mana sih, ngerti kakung, jadi ini ya mbak, buatan kali lah umi ini ngerti deh Niko disengi ngomong baik perlu yang gengetan sauri baik tapi Niko sing micet perlu sing ngomongnya jenis lah umi ini di lamiking dia kepripun baik ini di umi ngobrol terus tapi orang ngerti bun setengah micet oh jenisnya itu umi sing micet ini gue paham orang pak ene di lalai ya di lalai gue umi gue umi ini umi ini lagi pengen nyadar nggak terus naik cair ini oh apa putaran ini masih lengkap juga Bu Yanti kali ini kok tapi suara ya Yanti Yanti pakai suara ini Bu Yanti Iswanto, 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 Iswanto lah, ya saya ini. Nek Pak Iswanto. Macam kan? Lah ni aku kan, anu. Bae ne sing, anu ngomong putrane kembar gantung kan anak lari ne. Lah ni aku je, pinter banget aja hari takon-takon. Oh yang bijak juga, itu kembar bajunya. Ini kamu kembar bajunya sama adiknya. Kembar-kembar kembar gantungnya pun sekolah playgroup nih. Eh, salu Najwa, Naja. Nahla. Nahla karo. Pakut, cici pakut, cici. Siapa ya? Inggil, putranya Inggil. Majelengkan luas, majelengkan luar, luar pengisor. Siapa jenengnya, bapaknya? Jenengan main-main. Jenenge sapa ya, saya? Bapak e? Pak Iswanto. Pak Iswanto ibune? Inggil Yanti. Bu Yanti. Kakang di papan lho, ten sanes Bu Yanti sing niku. Mbokane sing Bu Yanti sing ngomong kan sing Saimah kan jeneng mriku. Sanes niku. Nek niku kan kepengin tapi Saimah nyuwun mboten mata ya ngomong ora ya kowe. Iya, ngomong ora lemu masalahnya. Kok kaya ngomong ya ngomong ora ngomong ora usah kok kada suara. Niku pun rasane rene-rene tapi dereng-dereng kudu mriki. Niku Bu Yanti sing niku. Iki sing itu tunggal pinter. Saya rasanya ada si ibu rene iku. Majalengkang kan nanti. Inggil cilik tumbuh
Nek dhuwur kan mboten saged dicek ngaten nggih. Biasane tengen keterangan nika mboten enten. Nganu kan pun mboten mboten kedetek. Nah, mulai penak. Anu polisi ya buat tetap. Anu nipuan. Semangat, iku seneng dalam kae statusé. Pas kober iki pirang dite taruh nang statusé wong iki. Aku seneng jadi. Lah kula yen ning bisane menyemangati tok lah barang ono bisa metu be ora kan mung satu-satu be. Malahan pijetan kalih niku terusan. Ya mbok gawe bae lah barang sing dibutuhkan misalnya wong butuh ini handphone aku pas ora ana le ya kudu mempersiapkan. Mempersiapkan. Yo wis resiko ya ya toke-toke jadi dokter Jawa ya kayaknya. Jadi dokter. Dokter Jawa. Enggak mbak. Boten melumah. Kesupan Mbak Putra. Cok meja weteng. Nggih, cok mangke di. Nggih, kali di. Gangguan utama. Dengan pencernaan, jadi sar kecorok ini memang pedes. Jo, wira-wiri mawon. Nek kula pendukung kan gawe kados niku men memudahkan. Jan ora dadi-dadi. Kamu enggak tahu ya itu terusan. Nek kedurian memang niku mboten remen. Mboten remen. Nek riyen nggih sithik-sithik niku dados nek sakniki. Dan kecorok pedes niku lan. Bentuknya arek antar iki. Kados Mbak Kuning nggih. Nah itu kan dadine mau sithik. Wis ngerti sih. Nah terusan kok iki juga. Ngulih pancen kok niku. Lebih dingin lagi nek dingin dengan linu. Nek kotoran yang anteng bledek iki cok. Rasa. Sing kawe kan iki. Apa gimana ya? Dokter itu mesti kan. Ya. Memang dapat duit dari situ. Yang barang. Tetap perkembangan yo benten nggih. Ini kan nggo beban apa kan. Pemlaket anu. Di atas 5 kilo mbok tuha. Alhamdulillah kok tengkiwone nggih. Setiap kali adil. Nggih, kasus sing nyagap niku. Apa ana? Apa? Ana macam-macam namanya. Nyagap nggih. Nggih. Tapi niku mau menipisan kemana-mana? Ya kan kan cerita ngerti lah niku barang ngerti si Jimmy terus waktu Pak Marwoto niku mari sehat jadi ditakoni kan luka mereka jadi masih kira hei bahkan sehat iya yang anu rajin pijat nanti ngajan mau ya sih kan yang ini supaya nak kalau aku harus nenteng tapi barang bingkong itu baik-baik banget ya nunggu jelek baik-baik apa sih? Lah niku kan wae sing kados niku sing bapak ketok kawani niku. Oh. Niku tapi kan rutin
banget, tapi sih prosesnya lebih tinggi. Kompak marwah tuh ini kan dhuwur juga sih, mesti mangan terus insulin terus wong ini juga. Lah bareng mbek insuline kula kan sing alami niku kan terus ora tahu dengan seniki sehat lan iku padu lho ngene kok ora usah sambat napa. Lah mulane yo dadi kepengin rene niku kok dudukna aneh. Barang dia ngobrol karo anake, anake ngusik jeneng kok. Anake. Terus ada bulat. Nek enteng enteng. Kalau berarti tentang minggu itu yang terbaru, yang biasa jamin jenengan itu nih kuingi. Nek kalau pijat itu kan rutin. Nek niku nek orang, nek orang kerasa kebelak dok bisa tinggal. Ini memang minggu menjaga ya rutin niku daripada lari nih ke. Daripada gue semakin berat. Ini tentang niku biasanya onten. Tentang manggung yang lenggan. Temanggung. Temanggung. Sekitar pir kepara 30 lah. Pernah ta sih enem. Ning carane pijet pripun? Hampir sami to. Hampir, hampir. Wis ora kok lan terus gambar. Apa to ya? Tapi jok nang tinggo mi. Ya masalah. Heeh, bener-bener. Ini jeneng yo kaya pas sama nipun yo salah sedikit. Nyalon Gerindra wingo pusat mboten dados katane. Jenengan kali keras ini. Nggih, hasilnya kula kali pira. Engkon jek guru kula en siji sing asli ni om ni tu Kaliwiro. Kaliwiro ngendi dek? Bumar ni jenenge. Bumar. Bumar Gia. Kaliwiro ni, ngendi jenenge ni ya bu? Pinggir jalan raya tu ya. Jalan raya. Pelumbatan. Iya orang kerti jenengan tu. Kulo ngi pinggir jalan raya, ngi jalur ngi kulo Kaliwiro ni desa Kaliwiro kecamatan Kaliwiro. Anu biasa, anu paksa nyoto. Paksa nyoto. Wis ninggal. Jadi suami ni. Hei, dulu. Masih pemuda. Ya mending. Meninggal yang dah tak ni. Pak Sanyoto. Kalau mana pun juga. Lah, aku orang pati kena jenengan ni. Di sana. Ano, jadi saya tekan pada selintang. Oh, berarti pun ngalian. Aku orang malam itu. Astone, anu guru terbudi. Tengah macelang kan? Oh, macelang kan. Anak buah itu. Yang setrir ini boleh polling mati. Terbesar kecil ini benten kayaknya.
Ya kemudian pemerintah kok nangis malahan guys. Nek Lara nangis bae malah ketawa. Terus temenan pedes mereset ora ndek. Dilarane tak kembali. Pindahan lucunya kok pada main ini disiksa kok malah boleh timan kemaningan. Mulane arep ngrasake kepenak dipijet, kowe nek dong mengene iki pas ora kelan apa. Bisa ngantuk. Bisa ngantuk nek nganu kulo-kulo dhewe dipijeti li, agi penak ngono. Eh, ngantuk. Ora ana kelan apa-apa kon pijet ya. Ya, anaknya rutin pijet ya. Tapi tetep benten nggih. Nek ngantos ngremeh malah rasanya mantep loh, kayaknya dia jajal melintir-melintir akhirnya, sakit banget sih. Nah, itu kan anu, Mbak Jaya kan maunya bengkok. Nah, gue makannya jadi ngerti, nanti ini ini memberi kayak gue bisa kan, tuh bilang, mau anu kok penak, mau anu kayak bengkok, yang anak jadi kayak gini ya gue. Jadi gue sendiri kan, gue bisa kayak gini, 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 gini. Kan gak terus sedikit terus. Nah, terus bisa lanjut juga ya. Anu makai kulo ngomong mari lah wis kepenak wis lenceng malah pal boy. Pemulane mangan jare penak-penak. Mbak ini wong ngamen nek jantung iki. Ora pas meneng kok ngomong mari kan bekane terus dikumpet. Nah, gara-gara niku ngertos pertama pijet lagi karena ngertos sama nanti langsung nih gak nih ngerti dong kurung di pijet yang beri yang sebabut ya yang gak ngerti langsung apa manggilin jam pijet itu macam-macam nek ini gampangnya ini udah bisa ngetok yang ini deh jangan gelom efek nang efek tapi wani kayak orang percaya kayak orang percaya loh digobe-gobe masalahnya ini nyata ngalami Jakarta malah ngomong lanang nih yang pijet ini sih kok ngomong ini kalau pijet kalau malah ngutang-ngutang kalau ini ngerti lagi kenapa ngomong gini ya kayak yang pijet dulu amin ya. 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 Amin nek kula kalih anu nggih kadang memang ya mas nek enggak sendiri ya saya dipijet mungkin anu pijet karo wong sing biasa pijetan nggih karo sing ora tau nggih kula niki dereng nate kan jenengan dadi kayane mengeluarkan memang sugih keringet batine nek sing belum pernah tetap masih ada ya mungkin menyelesaikan nggih kayak anten grogi nih. Wes mecet ping pindho bentu ngumpul kan ya. Nggih biasa. Carane iki nyung timbang iki tok bae. Adaptasi kan dengan orang baru. Masalah kan ngene kan mesti ketangkih kula. Iki. Eh. Cerita mlebet. Si adaptasi ta. Kejang ya atau tegang. Walaupun Pak Harto. Walaupun
kan ngeluh micet kok. Ora tau-tau iki malah sing micet malah ngantuk. Sing micet harus sing gerak. Nggih, kering mapan. Tapi kadang kok lek enten ngantuk temen rasane ya ya mesti gak ngopen micet iki dong sing dipijeti sing nguap kok malah sing micet iki. Kayak miring iku. Ndak kemu kayak nang benar banget. Kepercayaan wong Jawa kan setiap wong kuwi masih nunggu. Nggih. Tapi anak saya tidak memetehke. Nah, kalau ini mbak tinggal atas kan sebenarnya. Nah, sing ini kucak ngomong kan. Oh, ya mana sih lah orang pelajar. Aku lebih masih mengalir, lebih tersinggah. Ya, aku ini memang dari kecil sudah ada, jadi ada hal-hal tersinggah. Ada hal-hal apa dikaitkan ke situ. Aku lebih bismillah niatin lah kita kalah. Jadi menjaga diri, karate itu bisa paling enggak. Buat partnernya bisa menyesuaikan. Terus pertama dipijitnya mak kan rutin nggih padahal niki sampeyan dhewek marah yen alise walah kadang aku banget pol sakite jarinya pijat maning, jari udah mau semaris kan? Kerja buat nanti, anu mios niko, kejajar, dilompet, oh nuju di pasir niko, lebih nganu gih, lebih cedak, itu nek nyetane lah kepen, oh nek anu nek, saking mereka nih yang cuma jadi lagi gih, nek berarti saking mereka nih pun dure, kan? Sekarang ini sekitarnya sakit lurus sakit meriki garung jajar ini saya pun tambi wes tambi jumpret itu kan betul kurang ya bahannya ngetruk malah wong tiang anu sing tengkorak kan kata tiang temanggung ngaturjo sukorjo kendal bejen nih kan candi roto ya seringku